Maka oleh karena itu, saat ini di umur yang ke-10, izinkanlah kami memperkenalkan generasi yang baru. Dan inilah mereka, member JKT48 generasi ke-10. Perjalanan mereka sempat terhenti karena kondisi pandemi, dan sejak saat itu beberapa harus memilih jalan yang lain. Tapi beberapa dari mereka tetap ingin berjalan di jalur untuk menjadi idola. Dan sekarang waktu telah mengizinkan kita untuk bertemu kembali. 8 orang yang ada di sini adalah member JKT48 generasi ke-10. Sekarang mari kita coba dengarkan perkenalan mereka satu persatu. Silakan. Halo. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Alia Gisel Maharani, biasa dipanggil Gisel. Aku 15 tahun. Perasaan aku saat ini adalah senang dan gembira banget bisa kembali menjadi member JKT48. Dan aku ketemu teman-teman lama aku juga yang kemarin bisa harap bisa dan teman-teman segenerasi bisa berjuang dan sukses bareng, dan bisa harap bisa menjadi idol yang buat kalian semua happy. Terima kasih semuanya. Halo. Halo Zanya. Perkenalkan, nama aku Amanda Puspita, biasa dipanggil Amanda. Perasaan aku senang banget ya pastinya bisa ketemu lagi, kumpul lagi sama teman-teman Gen 10. Wah, senang banget rasanya. Aku juga senang banget ternyata bisa dikasih kesempatan kedua untuk mewujudkan mimpi aku, yaitu jadi idol, berdiri di panggung dan menghibur kalian semua. Kedepannya pasti banyak tantangan ya yang akan aku hadapi. Karena aku di sini mencoba hal baru dengan orang-orang baru dan di lingkungan baru juga. Semoga aku dan teman-teman Gen 10 bisa menjadi idol yang memenuhi ekspektasi kalian. Terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Aurelia. Kalian bisa panggil aku Lia. Umur aku 19 tahun. Perasaan aku setelah kembali ke JKT48 ya pastinya senang kayak teman-teman yang lainnya, terharu dan bersyukur karena akhirnya aku dan teman-teman JKT48 lainnya bisa kumpul lagi untuk memulai perjalanan kami sebagai generasi 10 JKT48. Kedepannya aku berharap semoga kita semua bisa menjadi idol yang terus berkembang dan bisa menjadi lebih baik lagi untuk kalian semua. Terima kasih. Ya, kalian bisa panggil aku Kelly, umur aku 16 tahun. Aduh, aku speechless banget, guys. Perasaan aku pastinya seneng banget ya, karena kita balik bareng-bareng ke JKT48 lagi. Dan aku berharap kita semua bisa bertumbuh dan berkembang bersama kalian untuk menjadi idol yang bisa menginspirasi untuk orang banyak orang di luar sana. Makasih! Halo semua.
perkenalkan nama aku Gabriela Abigail Moekang. Kalian bisa panggil aku Ella. Aku umur 15 tahun. Perasaan aku, misalkan terbang aku jawab apa? Apa tuh? Yang pastinya seneng banget karena bisa masuk lagi ke JKT48 ini. Jadi pastinya merasa bertanggung jawab juga untuk hal yang baru, cukup baru untuk aku. Aku berharap ke depannya semoga Gen generasi 10 termasuk aku bisa menjadi member yang bisa memberikan energi positif ke kalian semua. Terima kasih. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Indira, umur aku 17 tahun. Perasaan aku campur aduk ya, pastinya senang banget setelah 1 tahun lebih nungguin untuk bisa balik ke sini. Akhirnya bisa berdiri di atas panggung lagi sebagai member generasi 10. Walaupun harus pergi cukup jauh dari rumah, di tempat ini, semoga aku bisa menjadi idol yang bisa memberikan kebahagiaan bagi semua orang. Dan pastinya gak mengecewakan kalian semua yang sudah mendukung aku dari awal. Terima kasih. Kalian bisa panggil aku Lin, aku umur 20 tahun. Halo. Awal-awal aku pertama mau ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena udah boleh aku balik ke sini. Aku juga mau berterima kasih kepada kakak-kakak pihak JKT48 yang udah memperbolehkan kami semua Gen 10 untuk balik ke sini, diizinkan untuk berdiri di atas panggung untuk meraih mimpi kita. Perasaannya pasti senang dan aku juga bersyukur. Harapan aku adalah agar aku bisa berjuang dari awal sampai akhir untuk memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Aku juga berharap agar kami semua Gen 10 bisa bertumbuh, berjuang bersama-sama untuk mencapai tujuan, yaitu menjadi idol yang menginspirasi, memberikan cinta, kasih, kebahagiaan dan hal-hal yang positif untuk kalian semua. Terima kasih, mohon bantuannya. Halo semuanya. Nama aku Raisa Syifa Wardana. Kalian bisa panggil aku Raisa. Umur aku 14 tahun. Oke. Perasaan aku, pertama aku bersyukur banget karena bisa balik ke JKT48 lagi, bisa bertemu teman-teman dan juga bisa memulai hobi aku yang dimana aku suka dance dan juga suka nyanyi yang kalian tahu. Dan juga yang kedua, aku juga berterima kasih untuk kalian semua yang udah mendukung aku dari aku berada di JKT48 pada saat awal dan juga pada saat ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang mau kembali lagi, berjuang bersama lagi untuk kedepannya. Mungkin cukup ya untuk aku, mohon dukungannya. Terima kasih. Terima kasih, mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling hangat untuk masa depan JKT48. Terima kasih banyak untuk para anggota Gen 10.